agua ibu. Seorang yang sangat kuat bekerja. Arwah ibu sanggup. Bertukus lumus. Arwah ibu bekerja macam-macam kerja. Demi membesarkan kami adik-beradik. Arwah ibu tak pernah mengenal erti penat. Walaupun pada hakikatnya, saya tahu bahawa arwah ibu penat sangat-sangat. Arwah ibu sanggup ketepikan soal kesihatannya. Tak pernah langsung dia fikir pasal kesihatannya. Sebaliknya, arwah ibu selalu utamakan anak-anaknya. Bila saya tanya pada ibu, ibu, ibu tak penat ke? Dengan tenang sambil tersenyum, arwah ibu kata, tak sayang. Selagi ibu masih bernafas, selagi itulah ibu akan terus berjuang demi anak-anak ibu. Tasbih ni hasil kerja tangan ibu. Ibu juga pernah berpesan, manjadah wajadah. Maksudnya siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan berjaya. Dan pernah juga satu hari, sedang saya dan arwah ibu bersiar-siar, saya ternampak satu teddy bear yang sangat cantik dan comel. Waktu tu saya masih kecil lagi. Saya terus tunjuk. Ibu! Ibu! Comel dari pintu ibu! Rupina! Rupina! Arwah ibu waktu tu dalam kocinya. Duitnya kenap-kenap saja. Dia nak beli barang lain, tapi dia sanggup berkorban demi saya. Dia belikan teddy bear untuk saya. Hebat bukan? Arwah ibu seorang yang sangat-sangat berdikari. Dia tidak suka susahkan orang lain. Biarpun dia ada ramai adik-beradik. Susah, senang, jatuh, bangun. Dia berjuang. Tapi untukmu arwah ibu. Al-Fatihah untuk